Dan sebab tu dia nak parking tapi dia tak benar kan. Saya tu masuk tempat parking dan buka kan. Aha. Lepas tu dia juga nak pergi beli tiket. Saya pun tak apalah, saya bagilah kan. Bila lepas tu jadi kelamaan-lamaan dia tak turun juga nak beli tiket. Saya pun tanya lagi kan. Cik, kalau cik nak beli tiket, pergilah kan. Kalau cik nak lama, pergi tempat parking kan. Lepas tu dia marah-marah kali kedua kan. Dia pun tak apalah, dia juga nak beli tiket juga. Lepas tu kali ketiga, dia cakap lama kan. Dia bertanya lagi. Lepas tu, eh kalau lama je, cik kena buat parking je. Sini tak boleh parking, saya kan. Lepas tu dia maki-maki saya. Dia kata saya bodoh, tak guna semualah. Dekat depan gancang dayu kan. Lepas tu saya hukum lelaki je. Lelaki je dia cakap, adik nak minta maaf lah kan. Dia nak minta maaf, dia keluar lah. Mungkin saya pun terkasar apa-apa kan. Bini ni tetap rakam gambar saya dan berkata macam-macam nyamuk dia. Dia tak terima lah. Lepas tu saya tak nak ambil gambar saya kan. Dia tepi lah gambar tu. Lepas tu dia keluar, dia tenang saya. Laki dia tolak saya. Kena dia tenang? Kena. Kena kat mana? Tak suka. Bantar saya. Pasal sini ada CCTV kan. Bila polis lah tengok, bos saya lah tengok, semua orang tengok. Memang benar betul bini dia tolak tenang saya. Suami dia tenang saya. Dia dapat polis lah? Dah report lah. Dah dapat report. Dia pun dapat report. Kan ini saya tunggu jaga dia lah. Ada terjejas apa-apa tak? Maksudnya jalan susah ke tak ada? Tak ada lah. Sedap-sedap sekejap lah kata kan. Pakcik, Mak Yu memang tengok saja. Dia pun tendang pakcik sekali ke macam mana? Ya? Dia pun tendang pakcik sekali? Tak ada. Dia tolak saya. Mak Yu tolak. Padahal tengok saya ada CCTV lah. Eh, pakcik tak tahu dia orang maksudnya itu isteri Mak Yu, saya tak tahu lah. Saya tak tahu langsung sebenarnya. Saya tak tahu. Tapi pakcik kenal lah Mak Yu tu. Saya tak kenal juga. Okay. Mula dia cerita dia nak pakai. Ni kabat ni. Cerita kabat. Dia tunjuk cerita kan. Oh, dia kerja kerabat. Perempuan dia juga. Ni kabat ni. Kabat. Dia pun tak kisahlah kan. Bukan saya. Orang awam pun saya kadang-kadang saya bagi masa juga kan. Nak tiket, bank ke apa kan. Dan macam tu lah. Lama-lama tu dia tak keluar kan nak beli tiket. Saya pun tanya lah. Itu yang masalah tau. Yang parking tu dia seorang je lah. Yang isteri dia. Masa tu dia seorang. Yang tempat yang tak pernah. Area mana cik? Area mana? Belah sana. Yang teksi tu beli dulu belah sana. Lepas tu memang tak pernah lah. Parking kan. Petang hari ni masih tahu tak yang dalam Facebook dia, dia dah ada panggil. Saya tak tahulah siapa yang dia panggil anjing tu. Sama ada pakcik ke atau syarikat orang-orang kat sini ke. Tapi lepas tu memang ramai tak geng-geng macamnya orang-orang yang guard juga yang sama dengan pakcik kat sini? Ada? Tak ada. Pakcik dengan dia je lah? Pakcik seorang masa tu. Lepas tu barulah ada 2-3 orang nak selesai masalah tu kan. Berapa ramai, berapa lama ke jawab macam tu? Dalam 20 minit. Video tu sebenarnya part yang dia marah je lah. Yang ujung-ujung kesalahan dia tak tunjuk. Yang kesalahan dia mula dia maki saya pun dia tak masuk kan. Dalam CCTV ni adalah yang gambar dia tenang saya. Bila pakcik kenal yang suami dia tu Noor Syahrul Idlan Talaha Mak Yu tu? Bila pakcik tahu? Siapa bagi tahu? Saya pun nak dengar dari orang lah kan. Itu pemain bola tu dekat kan. Itu lah cerita tu. So pakcik ada rasa bersalah ke ataupun memang salah dia tu betik? Pada pakcik lah. Kalau saya menjalankan tugas. Saya menjalankan tugas. Mungkin bila dia kasarkan saya, saya pun mula diam. Saya bagi orang tua kan. Bila tempatnya tak boleh, dia dekat boleh. Susah juga kan. Lama-lama dia marah-marah saya tak tahan juga kan. Lama dia boleh kata dia layu, yang tak nak guna. Tak apa yang tak marah pun tak. Itu pun saya marah juga kan. Pakcik dulu bekas polis eh? Tak ada. Askar pun tak? Tak ada. Saya pun bukan orang senang kan. Kita buka tidak ketika ni kan. Pakcik berapa lama kerja kat sini? 9 bulan. Ni first time lah pakcik terlibat dengan... Pertama kali lah. Jadi ada tak yang ada wartawan lain datang jumpa pakcik hari ni? Tadi ada metro ni. Metro eh? Pihak majikan macam mana? Tak ada. Majikan itu lah. Dia ada member tangan ambil royal lah. Dengan cerita macam tu. Mereka cuma nak tunggu dari pihak perempuan yang macam mana. Dia tenang memang kuat lah? Tak kuat lah. Tapi kena segak sikit lah. Senang kan kalau tak, walau tak kuat kan. Tapi pakcik tak ada melawan lah? Tak melawan. Tapi yang dalam video tu kita nampak yang last tu macam pakcik dapat pukul dia ke? Tak yang dekat tingkap tu? Saya tepis kamera macam Nas dia tu kan. Saya tepis kamera tu. Bukan saya pukul dia, tak ada apa pun. Dia keluar kereta tu, itu macam tenang saya. Yang dia dakwa kereta kerabat tu, kerabat mana lambang ni? Itulah saya pun tak tengok. Tapi dia dekat kerabat kan. Saya pun tak kisahlah kan. Lepas tu saya ingat nak beli tiket, pergi lah.
So tak tahulah kerabat mana. Jadi apa pesanan pakcik kalau maksudnya pada dia orang, dia lah maksudnya selepas dah kejadian kan? Maksudnya adakah tunggu kes polis, jumpa mahkamah ataupun? Saya sebelum tu saya beritahu kat bos saya lah, kalau boleh tak payahlah nak suruh dia sama-sama saya tahu. Tenang, saya pun kerja dekat ni kan. Taman puan saya pun ada, saya pun ada apa, bukan orang kaya kan. Lepas tu, kat polis pun, kat polis ni ambil temen Tuan Syak pun, saya pun cakap tu. Tuan, kalau boleh beritahu kat dia, tak payahlah nak sama-sama saya pun tak makna kan. Kalau susah, saya pun kerja dekat ni kan. Pakcik, apa yang pakcik boleh kaya macam orang pandang rendah dengan kerja sebagai pegawai keselamatan ni kan? Apa macam pakcik punya nasihat lah kepada orang yang macam pandang rendah dengan kerja pegawai keselamatan yang menjalankan tugas saja? Ya, macam macam saya ni, saya menjalankan tugas saya. Ya. Bila saya menjalankan tugas saya, macam dia pindah-pindah dengan saya kan? Itu yang jadi saya ni pun ni orang pun orang nak pagi ngapa gas pagi lah kan. Cik anak berapa orang Ya? Anak berapa orang? Lima. Saya tak nak, saya ambil gambar, saya ambil video, saya nak saman. Tapi tempat yang salah. Awak kena faham. Saya ambil sekali tadi, Alphard dia kat tempat salah. Sebab sekarang saya kat dalam kereta, bukan saya tinggalkan. Saya bukan bodoh. Saya tak heran. Okey, bagus. Pakcik ni bodoh lah pakcik. Tolonglah pakcik. Pakcik ni bodoh tak? Awak cakap bongok, tak ada otak. Tapi awak minta maaf tak ada. Padan muka. Sekali malu kan? Sekali malu kan? Jantan dayus. Jantan dayus. Jantan dayus. Jantan dayus. Ambil. Jantan dayus. Okey, jantan dayus. Awak jangan cabar saya. Jantan dayus. Jangan cabar saya. Ambil. Jangan dengar.